Pasca pencabutan laporan polisi dan dikabulkannya penangguhan penahanan pada Jumat malam, pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Ya betul, namun keduanya justru pulang secara terpisah dengan dua mobil yang berbeda. Tersangka kasus KDRT Rizky Billar Jumat malam meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan usai permohonan penangguhan penahanan dikabulkan penyidik unit PPA Polres Jakarta Selatan. Pria bernama asli Muhammad Rizky itu sempat memberikan keterangan kepada awak media saat akan meninggalkan Polres. Dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Meski bebas, Billar diharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sementara secara terpisah, Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya juga meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan melalui pintu berbeda. Namun istri dari Rizky Billar ini tak memberikan keterangan apapun dan langsung pergi menggunakan mobil. Sebelumnya pada Jumat pagi, Lesti menjelaskan alasan dibalik pencabutan laporan yang dibuatnya. Salah satu faktor utama adalah anak. Anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Terkait kasus KDRT yang menjerat Rizky Billar, pihak Polres menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus KDRT tidak serta-merta berhenti setelah laporan dicabut. Untuk pencabutan laporan polisi yang dibuat oleh saudari kita R, ya, itu adalah hak dari saudari R, ya. Namun demikian, sudah kita ketahui juga laporan polisi sudah dibuat oleh saudara R, ya. Saudara L mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah proses. Ya, jadi kita penegak hukum kepolisian itu wajib memproses semua laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan khususnya. Lestiani atau dikenal dengan Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Billar atas KDRT yang dialaminya pada 28 September lalu. Namun secara mengejutkan, pada Kamis 13 Oktober, seusai pulang umroh, Lesti mendatangi Polres Jakarta Selatan lalu mencabut laporan yang ia buat. Tim Liputan CNN Indonesia.